kalau ada salah satu komunitas di Gersik yang kayaknya seru banget deh. Dan Izzudin kayaknya udah di dalam. Ayo kita masuk. Freeletics Gresik. Iya. Seru sih. Gimana kalau kita join latihan bareng sama mereka? Boleh sih, dia kan kayak workout gitu. Tapi aku lapar sih, Wan. Gimana kalau kita makan dulu? Oke guys, kali ini kita mau cari makan nasi kerawu dan juga jajanan khas Gresik, udak, jenang ayas sama jobong. Gimana kalau kita makannya sama Freeletics? Mau makan bareng sekalian di sana ya? Iya dong. Oke. Okay. Let's go. Tanya-tanya sama Kak Titut gak apa-apa ya? Oke, boleh siap. Jadi gini Kak, bisa diceritain dikit gak awal mulanya berdiri Freeletics di Gresik ini? Awal mulanya sih 2 tahun lalu, itu bulan April 8 Mei gitu. Jadi sebenarnya keresahan karena rata-rata kan awal-awal kita berlima itu pada sibuk kerja, gak punya waktu buat ke gym segala macam. Akhirnya kita latihan bareng pakai menu Freeletics based on aplikasi gitu. Lama-lama latihan-latihan lain makin banyak yang ikut gitu. Jadinya ya udah akhirnya jadi komunitas sampai sekarang. Kalau harapannya ke depan gimana nih Kak buat Freeletics Gresik ini? Harapannya sih karena mobilitas dan Gresik juga kota industri ya, mobilitasnya tinggi, pengennya itu orang-orang di sini tuh makin sadar buat hidup sehat gitu loh. Jadi kalau nggak punya waktu buat nge-gym segala macem, sempetin aja ikut latihan bareng kita gitu. Karena kita kan latihannya malam dan durasinya juga nggak seberapa lama gitu. Biar tahu kalau sehat itu penting banget, jadi jangan cuma makan-makan enak-enak, tapi olahraganya juga harus diimbangi. Selesai juga kegiatan kita hari ini. Capek nggak? Capek banget sih, namanya juga olahraga. Olahraga udah, makan udah. Tadi makan apa? Ada nasi kerawu, ada jajanannya juga. Jajan kuda, jubung, sama jenang ayas loh. Nah, kalian harus cobain makanan khas Gresik. Oke guys. Terima kasih udah nonton dan see you next time. Bye-bye. Freeletics Gresik.